Aktor tampan Rian Wijaya telah resmi berpindah agama menjadi pemeluk Nasrani. Rian Wijaya diketahui telah dibaptis di salah satu gereja setelah memutuskan pindah agama. Keputusan Rian Wijaya yang berpindah agama itu tidak lepas dari peran sang kekasih Ranti Maria. Rian Wijaya dan Ranti Maria memang telah lama menjalin asmara setelah terlibat cinta lokasi. Ranti Maria dan Rian Wijaya pertama kali bertemu dalam satu proyek sinetron kejar tayang berjudul Cahaya Terindah. Lewat sinetron tersebut, keduanya terlibat cinta lokasi dan memutuskan berpacaran sejak tahun 2019. Sejak saat itu hingga kini keduanya tampak mesra dan serasi sebagai sepasang kekasih. Bahkan Ranti Maria dan Rian Wijaya sering menghabiskan waktu bersama dan berlibur bersama. Tak jarang pasangan ini juga membagikan potret mereka di media sosial masing-masing. Namun sayang hubungan kedua terhalang perbedaan keyakinan yang mereka anut. Diketahui Ranti Maria merupakan penganut agama Kristen. Sementara Rian Wijaya merupakan penganut agama Buddha. Namun kini kedua pasangan tersebut telah seiman. Rian Wijaya memutuskan untuk menjadi penganut agama Kristen mengikuti keyakinan Ranti Maria. Ia jadi pacar aku dibaptis karena sebelumnya dia dari agama Buddha. Kata Ranti seperti yang dikutip dari YouTube Insert Investigasi Rabu, tanggal 12 April tahun 2023. Mantan kekasih Amar Zoni ini mengatakan bahwa saat mengenal Rian Wijaya, dirinya sudah menjadi Kristen. Terus aku kenal pacar aku itu, dia udah Kristen sebenarnya. Cuma memang aku yang membawa dia ke gereja aku sekarang, sambung Ranti. Ranti mengatakan Rian memberikan kabar dirinya yang akan dibaptis pada tanggal 8 April tahun 2023 kemarin. Terus akhirnya tiba-tiba diwas sama pacar aku. Ren bilang, datang ya tanggal 8 April aku mau dibaptis gitu. Jelas Ranti. Sontak saja hal tersebut membuat Ranti kaget, namun juga senang. Ranti juga mengatakan bahwa perpindahan agama Rian Wijaya merupakan murni keinginannya sendiri. Jadi aku juga lumayan shock karena itu memang keputusan dia sendiri, imbuhnya. Ranti bersyukur saat ini sudah seiman dengan sang kekasih. Sebab selama ini Ranti Maria selalu berpacaran dengan pria yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Selama ini kan doa aku mau punya pacar seiman, karena sebelum-sebelumnya nggak seiman. Jadi ya puji Tuhan seiman, ungkapnya. Disinggung mengenai pernikahan, Ranti Maria berujar hal tersebut belum akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, kalau untuk nikah mungkin nggak terlalu lama, tapi nggak terlalu cepat juga, katanya. Mungkin dalam 3 tahun lah ya. Doain aja ya, sambung Ranti. Ranti mengatakan akan memberikan kabar jika memang dirinya dan kekasih akan menikah. Pasti kalau udah mau nikah pasti akan aku kasih tahu juga, pungkasnya.